Baik, teman-teman. Ini uh, mohon keterangannya, dan barangkali untuk teman-teman yang lain, supaya panggung tidak terlalu penuh, bisa turun. Ahlan wa sahlan, Ustaz Abdul Somad, masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman bawa air semuanya. Bawa air semuanya. Iya, saya ibaratkan begini: air ini, tolong kita kita takbir sekali, kemudian tenang ya. Janji ya, Allahu Akbar. Baik, teman-teman, kalau yang bawa air, air ini mungkin sangat sedikit di genggaman kita. Betul, Air ini, barangkali, sangat uh, ya, beberapa kali teguk saja. Tapi, ketika air ini berkumpul menjadi satu, menjadi banyak, menjadi luar biasa, maka air ini bisa menenggelamkan satu kota. Kita saat ini bagikan air yang ada di dalam botol, kita terpecah-pecah, kita sendiri-sendiri. Maka, momen Muslim United pada edisi kali ini kita akan mencoba belajar bersama bersama gurunda kita Ustadz Abdul Somad mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad membawa kita membawa pemahaman kita lebih dalam lagi membawa semangat ukhwah kepada kita semua siap Insya Allah baik langsung saja Ustadz Abdul Somad kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita dipertemukan di masjid yang terkenal masyhur selalu dibicarakan orang, Masjid Jogokaryan. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang berselawat semuanya mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Apa kabar semuanya? Sehat? Tiba-tiba saya ingat bunga. Kenapa tiba-tiba ingat bunga? Karena saya sedang berada di depan bunga-bunga. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga seroja, ada bunga macam, bunga teh ayam. Bunga dahannya batangnya tidak kuat. Kalau hujan datang nanti bunga ini bisa patah, bisa hancur, bisa berkeping, hilang cantiknya, hilang indahnya. Maka bunga kita khawatir dia akan patah, dia akan tumbang, dia akan mati, dia akan layu. Maka bunga bunga ini mesti diletakkan di bawah pohon yang rimbun. Tapi pohon rimbun kalau tidak berbuah, dia hanya akan membuat semak dan sampah saja maka letakkanlah bunga di bawah pohon pi pisang ada yang mau bilang pinus pisang kenapa Ustadz pilih pisang saya suka makan pisang tadi di dalam dikasih makan pisang bunga yang cantik yang indah tapi kalau sampai batangnya patah dia akan layu layu sebelum berkembang Air menjadi rahmat, semuanya subur karena air hujan. Tapi, kalau airnya terlalu deras, bunga akan mati, maka mesti bernaung di bawah pohon yang rindang. Diumpamakan sebatang pohon yang rindang, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Maka, oleh sebab itu, kalau kita lemah. Kita mesti bernaung di bawah pohon yang rindang. Abdul Somad, kenapa bisa sampai ke Yogyakarta? Karena ada pohon-pohon rindang yang menaunginya. Ini sebelah kanan saya pohon, sebelah kiri saya pohon. Masalul mukminin, kamasalil asjar. Orang-orang beriman itu seperti pohon kayu. Kalau sebatang pohon kayu di gurun pasir datang angin kencang patah. Kalau datang sebatang pohon kayu di tengah gurun pasir angin puting beliung datang tercabut. Tapi kalau pohon kayu beramai-ramai datang angin dari sana ditopang oleh pohon yang ini. Datang angin kencang dibantu oleh pohon yang ini. Makanya jadi begitu kami melewati lautan pohon-pohon kayu ini seperti dihembus angin. Masya Allah. Ada juga pohon yang menjerit-jerit tadi. Cikile, cikile mas! Mohon maaf, berapa banyak kaki yang terinjak? Berapa banyak tangan yang sakit? Berapa banyak yang hampir tumbang jatuh? Andai mereka menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala hilang amal Abdul Somad. Saudaraku dari ujung ke ujung yang tadi tersakiti teraniaya, maukah memaafkan silap salah Abdul Somad? Banyak sekali. Fa ya'mal misqala Siapa yang menganiaya orang, menyakiti orang, Menzolimi orang walaupun sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam tetap akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tampil di depan ini engkau Abdul Somad. Malam ini bangga, Masya Allah disut dari sana tampil di belakang MU Muslim United. Ustaz di mana sekarang? Jogja. Yogyakarta. Mereka di tengah gelap, tidak ada yang kenal, tapi hati mereka tulus ikhlas, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga 100.000 tahun. Perjalanan cahaya. Oleh sebab itu jangan pernah meremehkan saudara-saudara kita, jangan pernah menyangsikan keimanan mereka. Mereka datang kemari bukan mau ceramah Abdul Somad. Mereka datang kemari tidak diliput kamera. Mereka melangkah karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bunga-bunga yang cantik dan indah ini harus tetap dijaga. Maka letakkan dia di dalam pot. Karena kalau bunga langsung ditanam ke tanah kering, mati. Dia harus terus disiram maka letakkan dia di dalam pot. Ini bunga banyak sekali musuhnya. Ada yang datang dari bawah. Jamur. Ada yang menyerang batangnya. Ada yang memakan pucuknya, ulat sudah siap. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk. Oleh sebab itu pagi-pagi mesti disiram. Nampaknya ada kucing yang nakal menggali-gali karena dia karena sampai hari ini belum ada WC khusus kucing maka dia cakar-cakar akhirnya akar muncul ke atas kalau akar muncul ke atas kena cahaya matahari tanaman akan mati maka kita tutup akarnya akar yang paling ikhlas dia tidak pernah nampak kelihatan ke depan tapi kalau tidak ada akar tanaman jadi mati kalau tidak ada akar tanaman akan dihembus angin tercabut kalau tidak ada akar, datang angin kencang akan tercabut akar tunggal. Tapi karena akal ikhlas, masya Allah, tabarakallah, saya cerita akar yang datang apa itu kota infak luar biasa. Apa hubungan akar sama kota infak? sebagaimana kuatnya akar menahan menghunjam menggenggam tanah sehingga tanaman bisa kuat begitulah kuatnya kotak infak mensupport acara kok tiba-tiba Ustaz dapat ilham ke situ ya oleh sebab itu maka sisihkan sebagian harta kita masukkan ke dalam 2000 rupiah akan menjadi 2 miliar insyaallah banyak sekali yang mau ngasih 2000 ribu Nampaknya jamaah di Yogyakarta tidak lagi memberi uang. Karena saya lihat semua lewat tak ada yang masukkan duit. Ustaz Somad Suuzan. Memangnya nah, Ustaz mengatakan kami bakil bin pelit bin medit bin kedekut bin. Kami tidak pelit Ustaz Somad. Terus kami di Yogyakarta ini orangnya sudah generasi milenial. Tidak lagi sedekah pakai uang cash. Langsung transfer banking. Masya Allah Berapa? 5 ribu Masya Allah Tabarakallah Kemana mereka membawa kotak-kotak tadi Padahal kita di sini semua Mereka ke sana Karena mereka ingin Memasukkan ke surga yang Di tepi-tepi di ujung-ujung sana Mereka di ujung sana Mereka jauh dari pentas utama Tapi boleh jadi mereka lebih dulu Masuk dalam surga Jarnatul Firdaus Dan ketika mereka semua masuk ke dalam surga, mereka lihat ke kanan, mereka lihat ke kiri, mereka pandang ke depan, mereka menoleh ke belakang. Ustaz Somad kok enggak masuk surga ya? Mereka tanya ke malaikat. Malaikat, Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia di VIP. <Syukur> Yang tidak senang hati berarti ada hasad dalam hati. Adapun orang yang masuk surga itu hatinya bersih. Wa nazana sudurihim min ghillin. Kami cabut dari dalam hati mereka rasa benci, rasa tidak senang, ikut senang melihat orang lain senang, ikut bahagia melihat orang lain bahagia. Saya ikut bahagia melihat saudaraku. Iqbal. Iqbal. Kami bersaudara karena Allah. Amin. foto dong. Saya ikut senang melihat beliau. Walaupun yang dikasih buah dan kuih beliau. Masya Allah. Begitulah saudaraku Iqbal. Langsung beliau bukakan. Langsung. Masalahnya saya ngomong. Jadi tidak bisa makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Nampaknya ada jantung yang mulai tidak normal lagi. Kenapa? Karena kotak sedekah mulai mendekat. Hmm. Awas. Waspadalah. Oleh sebab itu, maka sampai masanya ini daun-daun tanaman mesti dijaga. Karena kalau daunnya sudah nampak layu berarti tidak ada asupan cairan naik ke atas. Siram dia. Siram, tapi air tidak boleh terlalu banyak karena kalau airnya terlalu banyak nanti akarnya akan busuk pandai-pandailah menyiram di hari kemarau banyakkan airnya di hari hujan lobangi potnya mungkin akan tergenang air membuat dia busuk begitulah kita menjaga tanaman padahal yang kita inginkan dari tanaman ini supaya dia berbunga begitulah tanaman iman yang kita bawa dari rahim ibu kita Mamin Mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak manusia yang lahir membawa fitrah. Hmm, enggak Ustaz, saya bawa fitri katanya. Rupanya nama istrinya fitri. Semua manusia yang lahir membawa benih iman. Saya bawa benih iman. Abah membawa benih iman. Mas Iqbal membawa benih iman. Tapi tidak semua benih itu hidup. Ketika benih dimasukkan ke dalam pot, ada yang benihnya disiram, maka dia mulai pecah bijinya. Dua tiga hari keluar daunnya hijau. Empat lima hari muncul batangnya naik ke atas. Satu bulan, dua bulan dia pun mulai berbunga dan semua orang senang. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita diperlihatkan bunga-bunga yang indah. setahun so, enggak layu-layu rupanya bunga plastik kita tertipu tapi hari ini yang kita lihat adalah bunga yang asli bunga yang indah tapi hanya sekedar bunga saja daun saja tak bisa dinikmati dia mustilah berbuah benihnya namanya iman air yang menyiramnya ini adalah ilmu Karena benih iman ada, kalau tidak disiram dengan ilmu, dia akan ma mati. Oleh sebab itu, mesti hidup. Maka tadi pengajian siram. Besok subuh pengajian siram. Tadi di Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, siram. Malam ini di Masjid Jogokarian bersama Muslim United, siram. Besok di Universitas Ahmad Dahlan, siram. Kenapa terus disiram? Karena ini kering, kekeringan iman ini menyebabkan iman mati. Badannya tegak berdiri, tapi imannya mati. Kita menghadap Allah nanti yang dibawa jasad atau iman. Iman sekarang yang diperhatikan orang jasad atau iman jasad. Tonton TV dari pagi sampai sore, apa yang diperhatikan orang jasad? Tumin, Anda retak-retak. rambut berketombe langsung dipakai turun salju di kamar mandi perempuan manggil teksi kira-kira iklan teksi atau ya, iklan ketia hitam <tik> semua yang diperhatikan dari mulai kaki retak-retak sampai bibir retak-retak sampai rambut berketombe yang diperhatikan adalah zohir-zohir padahal kita mati membawa i. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kalimatu haqqin alaiha nahya Dengan itu kita hidup Wa alaiha namutu Dengan itu kita mati Wa mihanu ba'asu Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iman ini mesti dihidupkan Alhamdulillah Ini siraman air terbesar untuk Yogyakarta Siraman air terbesar itu bernama Muslim United. Kita berharap tahun depan lagi akan ada hujan lobat, lagi hujan obat yang pertama ini ada tanaman yang kering, yang selama ini ada yang tidak bertunas, yang selama ini ada yang hampir mati. Begitu datang hujan ini, maka setelah acara Muslim United. Tumbuh bunga-bunga yang baru, insya Allah. Tapi dia tidak bisa kalau tidak ada tempat bernaung, tempat berlindung. Bunga kalau hujannya terlalu bad mati. Bunga kalau panasnya terlalu terik mati. Oleh sebab itu ada daun yang menaungi dia. Inilah dia daun pisang. Daun pisang, masya Allah, tawarakallah daun pisang diisi dengan tepung, dengan kelapa, dengan gula merah. Jadi apa dia? Jadi terserahlah mau jadi apa yang penting. Lalu kemudian daun pisang bisa menjadi pembungkus makanan. Dibungkus dengan plastik menyebabkan penyakit C -A -N -C -E -R. CANCER. Cancer. Tapi orang kita susah nyebut cancer. Dia kenapa? Kanker. Jangan pakai plastik hitam untuk membungkus daging kurban. Itu yang dibeli panitia. Bungkuslah dengan original. Karena plastik ketika kita buang di tong sampah, 10 tahun, 20 tahun tidak akan hancur. Maka bakarlah. Ada satu tong sampah khusus. Tapi kalau daun pisang dibuang busuk, menjadi pupuk kompos, menjadi tanaman, menjadi menyuburkan tanaman-tanaman. Betul apa tak betul? Bilang betul, kalau tak betul saya merajuk pulang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Indah bunga-bunga di bawah pohon pisang, pohon pisang pun subur. Di bawah pohon pisang ada apa? Dibuka-buka daun, cacing. Di bawah pohon pisang ada apa? Dibuka-buka daun, bekicot. Di bawah pohon pisang ada apa? Dibuka buka daun, kala jengking. Di bawah pohon pisang apa? Dibuka daun, ada binatang-binatang yang suka di bawah pohon pisang. Kenapa? Karena pohon pisang membawa kesejukan. Adam, ayam, tentrem, api api wapi oh <laughs> Daunnya menaungi orang. Bahkan orang pun pakai daun pisang ketika hujan lebat. Kan ada tuh yang duduk di atas sampan waktu hujan lebat pakai daun pisang. Ada orang bernaung di bawah daun pisang. Tanam-tanaman di bawah menjadi tenang. Bahkan binatang-binatang, hamba-hamba, ciptaan-ciptaan Allah. Berbagai macam ragam bentuknya. Binatang terlambat di dunia. Bekicot. Slow aja Dia enggak pernah peduli dengan lomba pacuan kuda. Dia nyantai aja. Apa pernah bekicot mengutuk nasib? Kenapa lah aku jadi lambat begini? Enggak. Dia sudah menerima apa adanya. Tapi Allah Ta'ala adil. Dia lambat tapi dia punya rumah. Ada macam-macam musuh datang. Masuk dia ke dalam. Sudah ditakdirkan Allah SWT. Di dalam tanah di bawah pohon pisang. Ada pula satu makhluk Allah. Semua orang mengejeknya. Dia tidak bisa hidup di atas tanah. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kulit. Dia tidak berkaki. Dia tidak bertelinga. Dia tidak bermata. Namanya. Cacing. Tapi Allah Maha Adil. Kaki tidak ada. Kulit tidak ada. Tangan tidak ada. Tapi hidung dia tajam luar biasa. Hidung paling tajam di dunia adalah hidung. Cacing. Tapi kenapa polisi di airport tidak pakai cacing? Kenapa pakai anjing? Ya, kalau pakai cacing gimana ngejar pembawa narkoba? Kalau Abdul Somad mati dikuburkan di tanah ini, maka jarak satu kilometer radius keliling cacing-cacing sudah mencium baunya. Pertama masuk ke dalam kubur, seminggu di dalam, pertama yang membusuk hitam biji mata. Hitam bahkan kadang orang belum mati pun udah hitam makanya perempuan takut dia matanya hitam, sebelum tidur ambil timun hmm. papa apa hmm. kenapa dibuatnya timun di dalam? karena untuk menghilangkan saya pun ada ke Ustadz somad saya lihat mata Ustadz sudah mulai hitam, Ustadz jarang tidur ya, Ustadz capek ya potong timun Ustadz hmm buka kulkas timun nggak ada tomat tomat besok pagi mau nyambal tomat nggak ada nah, itu disambel makan sama suaminya kata suaminya enak tenan mah bumbunya apa iki seminggu di dalam mata menghitam sebulan di dalam usus membengkak masuk angin mulai meletus, keluar cacing-cacing dari dalam perut, menjijikkan manusia. keluar semua isi perut busuk dan yang pertama mencium bau busuk itu adalah cacing. makanya cacing begitu dia cium mayat setelah sebulan, bronis katanya. <laughs> mereka pun beramai-ramai. Kaulah yang dulu waktu mancing mania mencusuk aku. Kalian ambil cangkol, kalian cangkol tanah, kalian potong badanku. Hari ini hari pembalasan kata cacing. Sorbu kata cacing. Cacing menyerbu. Wah, kehabislah. Habis semua. Lemaknya habis, dagingnya habis, kulitnya habis, ususnya habis, tinggal tulang belulang. Tapi kalau saya mati cacing tak terlalu bersemangat. Pas dilihat ya. Hmm. tunjang. Gitu. Artinya apa? Ada makhluk-makhluk Allah dengan kelebihan. Ada makhluk-makhluk Allah dengan kekurangan. Di samping pohon pisang ada batangnya besar. Tinggi. Tapi buahnya kecil. Pohon apa itu? Ada pohon beringin, besar, tinggi, rimbun, rindang, buahnya kecil. Ada pohon di bawah, batangnya cuma susah tapi buahnya besar, semangka. Orang mengatakan ini Tuhan tidak adil. Masa ini batang kecil, buah besar? Ini buah besar, kecil. Di mana keadilan Tuhan? Nah, habis itu dia pun tertidur di bawah. Tak lama tertidur jatuh Wah Baru dia sadar Allah Maha Adil Coba kalau semangka itu sebesar <tik> Jatuh ke mukanya Masuk hidung ke dalam <tik> Saudara yang dimuliakan Allah SWT Artinya apa? Kalau ditakdirkan engkau menjadi pohon pisang Bersabarlah Kalau ditakdirkan engkau jadi pohon beringin Bersabarlah karena sesungguhnya engkau bukan diambil manfaat buahmu tapi yang diambil adalah daunmu yang rindang kalau engkau dijakdirkan Allah Ta'ala ditakdirkan menjadi pohon semangka bersabarlah karena yang diambil bukan daunmu tapi yang diambil adalah buahmu renungkan pikir baik-baik kira-kira saya ini pohon apa ya maksudnya bosa saya nggak nyambung memang orang kalau kurang cairan gitu kalau kau kaya, maka tolong agama Allah dengan hartamu. Har Kalau kau punya kekuasaan, maka tolong agama Allah dengan kekuasaanmu. Kau tidak kaya, kau tak berkuasa, tapi kau ganteng. Ganteng, Ustaz. Terserah aku laku yang ngomong. Maka tolong agama Allah dengan gantengmu itu. Kalau kau ganteng, kau kan punya follower banyak. Tobat ajak orang lain banyak orang taubat gara-gara engkau sebenarnya aku sudah lama benci dengan agama ini tapi melihat artis-artis hijrah ini andai aku jadi istrinya tapi dia sudah nikah yang kedua pun gak apa-apa ada yang menolong agama Allah dengan gantengnya ada yang menolong agama Allah dengan hartanya ada yang menolong agama Allah dengan kekuasaannya saya tidak ganteng, saya tak punya harta, saya tak punya kuasa, saya tak punya jabatan, ustad. Tapi saya hebat, komputer, IT, buat website, buat jadi programmer, buat... Alhamdulillah, kenapa acara ini bisa diliput dari seluruh dunia? Acara kita ini ditonton di dunia dan di akhirat, insya Allah. Asa iya, ada di akhirat, acara kita, Pak Ustadz lupa ayatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Segala amal mereka akan kami tunjukkan di depan mata mereka. Semua amal kita hari ini ditunjukkan di depan mata kita. Maka amal Muslim United ini ditunjukkan di hadapan Allah dan Allah perlihatkan kepada Hai jamaah Muslim United Jogokarian Yogyakarta. Nih amal kalian malam itu. Pas diputar film dia. <tik> <tik> Insya Allah tidurnya pun mendatangkan pahala. Yang mau tidur, tidurlah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pohon pisang tadi pun ber pisang berputik enggak ya? Berjantung. Keluar jantungnya. Kenapa jantung manusia itu disebut seperti jantung pisang? Karena memang bentuknya seperti jantung pisang. Kalau tak percaya, belahlah dadah Kan kau lihat jantung pisang di sana. Jantung Abdul Somad sebesar genggamannya, sebesar inilah jantung saya, sebesar ini letaknya di sebelah kiri, berdegup. <t Uma velocidade wiele> Kalau mikrofon yang mahal itu kedengaran dia. <tungs <Ella> <tungs <hosped support> <t enamaccord> saya dulu waktu mau ke UTS PNS harus ngambil surat kesehatan dari puskesmas pusat kesehatan masyarakat Abdul Somad pergi ke puskesmas ambil surat sehat dia bilang saya sakit saya sehat pak suratnya mana sekarang semua pakai surat lalu saya pun urus ke sana dipasanglah balon berwarna hitam yang tidak masuk lagu itu ternyata ada di puskesmas yang dipencet shh, 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 shh. hitam warnanya kan ada di lagu? tak ada balonku ada lima rupa-rupa warnanya Mer merah hijau dan biru merah kuning, merah kuning kelabu merah muda dan biru hitam tidak ada kan? sudah diambil puskesmas dipencetlah balon hitam tadi shh, 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 shh. lepas Jantung saya nggak normal waktu itu. Puh, 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 puh. Belum nikah. <laughs> Bidannya cantik. <laughs> Alhamdulillah ditandatangani sama surat kesehatan. Abdul Somad sehat, layak jadi PNS. PNS pegawai ngeri sekali. <laughs> Artinya apa? Di dalam badan kita ini ada seperti jantung, makanya disebut dengan jantung pisang, karena bentuknya seperti jantung pisang. Sebesar genggaman di sebelah kiri, berdegup, berdetak di antara seluruh badan, dari ujung rambut ke ujung kaki, apa yang paling penting, jantung orang. Kalau sedang makan, saya makan, di atas meja makan, saya tetap di kursi. Maksudnya, makanan di atas meja makan ada udang gala, ada kepiting, ada cumi. Padahal di samping meja ini ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada dan ramil, ada kapolsek. Satu pun tidak ada yang mengusik kepiting, udang dan cumi ini. Saya tanya Pak, kenapa enggak mak kolesterol? Saya bilang di sini enggak ada kolesterol, makan aja. Masa nggak ada posok? Nggak ada. Nanti di rumah sakit baru ada kolesterol. <tik> kolesterol lemak. Coba ambil minyak masukkan ke dalam air. Beku. Coba ambil gula panaskan dalam kuali masukkan dalam air. Beku. Kalau sudah darah membeku maka jantung berat menyemprotkan darah naik ke otak kurang oksigen mati sebelah oleh sebab itu yang paling penting dalam badan adalah jantung eh kemarin bapak Aji yang selalu ke ini kemana sudah meninggal karena serangan jantung ibu yang kemarin eh, ibu jangan ibu biar dia lebih lama hidup bapak yang kemarin mana kena jantung sakit mendadak Pak Ustadz. pernah nggak Bapak Ibu dengar dia meninggal kemarin kenapa kena kudis <laughs> serangan jantung ala fil ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal idza salaat salahal jasad kalau yang segumpal sekepal segenggam itu baik maka dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut menjadi baik telinganya baik matanya baik hatinya baik gara-gara jantung tadi baik saya yakin dan percaya ini yang hadir di sini semuanya jantungnya baik-baik semua. Ini Pohon apa ini? Pohon pisang. Masya Allah. Kok tahu gitu? Bagus saya cerita tentang diri saya tadi. Coba kalau saya cerita tentang saya adalah Abdul Somad. Tentu saya yang dilukis tadi kan? Bisa nggak kita ulang lagi? <laughs> Masya tabarakallah jadi nanti lukisannya dilelang tanda tangan Ustaz Abdul Somad dulu Oh Masya Allah untuk semua dana lelang hasil lukisan akan dipakai untuk Muslim United nanti saya tanda tangan di atasnya saya tulis ya dana ya dana <guluk> Masya Allah tabarakallah Indah, warna-warni. Saya yakin yang kuning-kuning di bawah pasti bunga tai ayam. Semua yang saya bicarakan tadi ada di sini. Cuman seumur hidup lama sudah saya ceramah di mana-mana. Lama hidup banyak dirasa, jauh, berjalan, banyak dilihat. Baru ini melihat daun pisang, ada tulisan "La ilaha illallah, Muhammad apa filosofi maknanya? Nah ini saya bacain ustadz. Masya Allah. Gambar pertama adalah gambar pohon pisang yang menaungi bunga-bunga dengan air hujan. Oh. Filosofinya adalah penerapan Islam kafah yang dapat melindungi peradaban umat Islam. Salah satunya melalui Muslim United. Muslim United. Dulu datanglah orang Yahudi bernama Theodore Herzl. Siapa namanya? yang bisa ngomong-ngomong yang nggak bisa gerak-gerakkan aja mulut kan orang nggak dengar Theodor Herzl datanglah Theodor Herzl menghadap Sultan Abdul Hamid di Turki kata Theodor Herzl Hai Abdul Hamid tolong berikan tanah Palestina untuk kami tapi Sultan Abdul Hamid mengatakan seno katakan tidak untuk Israel, tapi ternyata apa yang terjadi setelah 1924 tidak lagi ada daun pisang yang menaungi. Maka saat itu, 1946 Israel mengambil Palestina, mencabik-cabik Palestina. Kenapa bunga-bunga hancur berkeping? karena tidak ada yang menaungi di atas betul filosofi siapa yang pandai membuatnya ini ini teman-teman khat Ustaz oh khat itu khat itu kaligrafi bukan dahak <laughs> khat kaligrafi menulis mereka tulis artinya apa kalau kita bernaung di bawah naungan la ilaha illallah muhammadur rasulullah Semut yang ada di dalam lobang kayu pun akan terjaga. Betul, oh. mana buktinya? Enak aja, bilang betul. Ada semut di dalam pohon kayu, lalu tiba-tiba datang seorang anak muda mengambil obor, lalu kemudian dia panaskan pohon kayu itu, dipanaskannya supaya semut-semut kepanasan di dalam dan dia senang betul melihat semut itu keluar tunggang langgang lintang pukang morat marit apa hukumnya haram apa kata nabi la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Allah pemilik api apa maknanya kalau bernaung di bawah la ilaha illallah semut yang dalam pohon kayu pun tidak boleh diganggu betul tapi Ustaz Somad itu ada hadis menyuruh membunuh kala jengking, Uktulul fi fisola, bunuhlah dua yang hitam, walaupun kau sedang sholat. Allahu akbar. Nampak ular sama kala jengking. Apa dilihat aja, bunuh. Gimana cara bunuhnya? Ya bunuh. Iza fa bunuh dengan baik. Gimana bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Sekali pukul mati Pukul sekali habis itu biarkan lagi Pukul sekali biarkan lagi Kira-kira kalau orang sholat Bisa membunuh ular dan kalajengking Matanya terbuka apa tertutup Itu dalil sholat itu Kalau sholat matanya terbuka Tertutup Iya kalau yang datang ular kobra Kalau konda, <laughs> Itu baru anaconda. Kalau datang yang dua lagi, Mama Konda sama Papa Konda. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan tidak boleh membunuh. Tapi kenapa disuruh membunuh ular dan kala jengking? Sebabnya satu, karena mengganggu. Tapi kalau jengking tempat saya enggak mengganggu, Pak Ustaz. Kala jengking goblok. Kala jengking sama ular pasti mengganggu. Dia ada bisanya. Oleh sebab itu karena mengganggu. Tapi bolehkah kita menyiksa kalajengking? jengking? Boleh. Tangkap kalajengking. jengking. Hari ini potong sebelah kanan satu. Besok potong kan tangan sebelah kiri. Hari ketiga potong ekornya. Habis itu lepaskan. Ah kala jengking, Pergilah, pergi pergi, 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 pergi. <Sing> tak boleh. kal tal tom kitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Di bawah batang pisang ada lobang tanah. lobang apa nih enggak tahu. Lihat kiri lihat kanan enggak ada orang. CCTV pun enggak ada. Akhirnya kencing. Maaf, maaf. Kencing di lobang tanah. Boleh? <Syukur> Nabi melarang. Bernaung di bawah lailahi allah. La, La ya bulanna a'adukum fil juhri. Jangan kencing di lobang tanah. Kenapa? Dua alasan. Karena lubang tanah tempat hasarat serangga Di dalam itu ada semut yang sedang pilkada Dan mereka hampir penghitungan quick count Tiba-tiba masuk banjir bandang Lalu kemudian komputer-komputer mereka error semuanya Bayangkan Tapi kalau bernaung di bawah la ilaha illallah Semut tidak terganggu Sebab kedua Kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah Karena lubang tanah Masa kinul jin Tempat jin Jin tinggal dalam lubang tanah Tinggal dalam Tiba-tiba datang banjir bandang Dengan angin puting beliung Bau jengkol dan petai apa kata jin? Ternyata lebih parah kalian daripada kami kata dia. Akhirnya jin-jin itu pun makanya banyak anak SMP. Ustaz Somad, tolong datang ke tempat kami carikan Ustaz Rukiah. Ini tiga anak SMP diganggu pas di belakang kelas. Kenapa? Nih, mengganggu tempat tinggal jin. Akhirnya jin keluar mengganggu. Allahu la ilaha illallah wal ayyul qayyum la, la, la ta'khudhu sinatu wa la naum. <tik> ya kik, kik. Kenapa kau ganggu anak SMP ini? Dia mengganggu rumah kami Ustaz Somad Maka kami pun mengganggu dia Musuh jangan dicari Ketemu jangan lari oh, Itu kan ceramah saya Kami sering juga dengar streaming kau Ustaz Somad Masya Allah Ternyata ceramah Ustaz Somad sudah sampai ke alam jin luar biasa jin hanya takut pada satu tukang jahit kenapa gitu ada tertulis permak jin neraka <Syukur> yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa kalau kita bernaung di bawah naungan yang kuat bernaung di bawah tenda tenda akan diambil siapa yang ngambil penyewaan tenda kalau kita bernaung di bawah atap, atap akan bocor. Bernaung di bawah bukit, bukit akan tercabut. Ustaz Soman ini ngomong, mana ada bukit tercabut. Wa takunul ainil Hebatnya bahasa Arab, sesuai kondisi dengan huruf yang dikeluarkan. Kalau angin berhembus, Mau <tuh> <tuh> watakunul jibal gunung-gunung bukit-bukit kalah ini seperti bulu kambing. Mau <tuh> makanya, kalau ada teman kita yang sombong di kelas, di kampus, adik-adik sombongnya minta ampun, baru pakai motor kredit. <tuh> sombongnya minta ampun besok pergi ke pasar kambing ambil cukur bulu kambing jibalu kal mau apa yang mau disombongkan maka satu-satunya yang selamat adalah bernaung di bawah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ada orang yang mau mati apa yang dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah la ilaha illallah ibu bisikkan ke telinga bapak nanti kalau nampak dia agak-agak pegang keningnya uh oh, mana sih ini, mas la ilaha oh, urung oh, apa bojo ini bojo oh, suwi suwi tapi ibu-ibu yang bernaung di bawah la ilaha illallah meninggal pun suaminya itu setetes air matanya tidak akan menetes kenapa? karena jiwanya kuat karena la ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. ibu enggak nangis? enggak pak ustaz kenapa? memang udah lama aku tunggu <laughs> <laughs> kalau suaminya enggak baik tapi kalau suaminya baik, apa kata si ibu? Papa, <laughs> jangan tinggalkan mama. Dunia nggak rame tanpa lu, mas. Masya Allah. Papa, 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 jangan lama-lama pergi ya. Setengah napasku hilang. Gitu. Nama istrinya siapa? Asma. Saudara <laughs> yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Mohon maaf ibu Asma. Mohon maaf. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak pertama lahir melihat dunia, kita ingin selamatkan kita, maka kita bisikkan ke telinganya. Nah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah oh. sampai ke otaknya, masuk ke jantungnya, menebar ke matanya, ke telinganya. Kira-kira ada tak orang Yogyakarta waktu anaknya lahir? Wah, wow, tangi aing. Ya, eh. <laughs> yang dibisikannya mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Melayu, yang dibisikannya tetap la ilaha illallah. Ngikut siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ada anaknya namanya Sayyidatuna Fatimah Fatimah punya anak namanya Sayyidinal Hasan dan Sayyidinal Husain putuneku jenenge sapa Hasan Husain waktu Hasan Husain lahir maka dibisikkan Nabi ke telinganya hadis sahih Hasan sahih dalam Sunan Tirmizi adzan salat seperti azan salat asyhadu an la ilaha illallah Makanya pilihlah suami yang pandai azan. Di mana muazin Joko Karyan? Hmm. Masya Allah, saya mancing-mancing aja. Udah menikah Mas Jubi? Belum, belum. belum. Masya Allah, serbu. Saudara <laughs> yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ini kita bernaung di bawah naungan la ilaha illallah. Orang kalau bernaung di bawah naungan la ilaha illallah, hilang takutnya, hilang sedihnya, hilang cemasnya, karena bangkit keberanian yang luar biasa. Sekarang penyakit orang adalah takut dan sedih. Takut pensiun, korupsi. Takut jelek, operasi. Takut tua, mati maka menghilangkan takut itu la ilaha illallah sekarang ada orang yang enggak ada takut tenang aja enggak ada takutnya sedikit buat pas ditanya itu kok orangnya slow dari tadi gila <tik> ada lagi gayanya tenang aja apapun yang terjadi tegar dia kenapa sakau pakai sabu-sabu pakai pil rohipnol makan pil anjing gila kita tidak kita takut bukan karena kita tidak waras. Kita tidak takut bukan karena pakai sabu-sabu sakau. Tapi karena kita sudah serahkan semuanya kepada Allah. La haula. Pantang mundur. Maju terus. Betul. Maju terus. Saya Ustaz Abdul Somad. Pantang mundur. Maju terus. Kenapa? Rupanya pos neleng rusak. Tak ada gigi mundur. Kita maju terus. Apapun yang terjadi. Bak kata orang Melayu, layar terkembang surut untuk berpantang. Maknanya kalau sudah naik perahu, layar sudah terkembang, jalan terus. Yang penting kemudinya tepat sampai ke tujuan. Langkahkan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa illa billah. Ustaz Somad mau ceramah di Yogyakarta. Ya, tapi nanti akan begini, begini, begini. Tidak, saya akan maju terus. Kenapa gitu? Tiket udah dibeli. Alhamdulillah Tadi melimpah ruah jamaah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Malam ini pula di Masjid Jogokarian Melimpah ruah Besok subuh Hmm, enggak ada jaminan Tapi insyaAllah Di Universitas Ahmad Dahlan Apa kata sahabat kita Mahasiswanya berapa Ustaz? 28 Hah? Sedikit sekali, 28 ribu. Bayangkan, besok subuh saya akan berjumpa dengan 28 ribu orang. Hmm. Ini bukan Ustadz Kaleng-Kaleng. <Syukur> nah ramai, banyak. Mereka yang mendoakan Ustadz Abdul Somad, pagi, petang, siang, dan malam menetes air mata jamaah Ustaz kami sudah lama menunggu Ustaz. ente nangis kenapa kaki sikit lagi kaki kena pijak orang saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka tenangkan hati bernaung di bawah la dunia ini kalau dipikirkan gak selesai dunia ini ke dunia ini dunia ini besar apa kecil besar Dunia ini besar, dunia yang besar mau dimasukkan ke kepala. Kepala kita besar apa kecil? Ini kepala kita. Kepala cuma sebesar ini. Mau dimasukkan dunia ke dalam, pecahlah, pecah. Nomor 11 Semua yang dapat topi warnanya coklat, semua coklat, cuman saya yang merah. Hmm. Tahu kenapa? Kepala saya besar satu-satunya yang nomor 11 hmm. untuk membedakan mana ustadz mana yang bukan ustadz la jannah tak <coughs> masuk <coughs> surga man kana fi siapa yang dalam hatinya misqal habbatim min min kibrin ada sombong sebesar biji sal kau sombong Abdul Somad apamu yang besar kepalamu Padahal kita masuk ke dalam surga membawa iman yang besar dan hati yang bersih. Yawma la yanfa'u Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, tak ada gunanya dunia. Illa atau atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Biqalbin salim dengan hati yang salim, hati yang bersih. Salim nak salim salim. Salim salaman. Salim, hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dendam kesumat. Bagaimana cara mengusir penyakit-penyakit hati dengan banyak-banyak la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baju kotor, cuci. Sekali kucek tanpa bilas, kaki kotor cuci ke kamar mandi, hati kotor zikir. Saya masih ingat lagi ketika di Azzikro bersama almarhum kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, beliau membawa saya pertama kali zikir. Apa kata beliau? Alhamdulillah malam ini pertama kita ada Amir. Mudah-mudahan Allah Taala berikan Amir. seperti zikir yang dulu pernah kita kumandangkan bersama almarhum. Amin. Apa kata beliau? Hati itu Ustaz Abdul Somad ada karatnya. Ya kiai. Membersihkan karatnya dengan zikir. Makanya kita berzikir beramai-ramai di azzikra. Ustaz Somad sering-sering datang kemari. Saya pun datang ke sana Masya Allah tabarak Allah Berkesan luar biasa Apa kesannya Ustaz? Jalan kaki dari pintu tol mobil nggak bisa masuk usah usah kami penjemput panitia mobil tinggalkan di pintu tol terus kita naik motor oke I'm coming mau naik motor motor pun nggak bisa bergerak juga jadi gimana nih jalan kaki Ustaz jalan kaki sampai ke atas keringat bercucuran langsung di depan TV memang beda ya beda orang enggak dilap dulu wajahnya saudara yang dimuliakan Allah subhanahu ta'ala ternyata kalau kita sudah meninggal dunia yang diingat adalah kenangan-kenangan yang indah begitu juga 20-30 tahun akan datang jamaah Jogokarian bercerita dulu 2019 Muslim United kedua kedua kan si Ciloro yang kedua waktu itu siapa yang duduk di sini almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah. Kita cerita almarhum dia ketawa pula. Mestinya sedih lah. Okey, kita ulang. Tolong nanti waktu sebelum mengupload di YouTube yang ketawa tadi dibuang. Bisa? Kita ulang. Nanti tahun 2040, 2050 ketika Muslim United yang ke -30, Eh belum lah. Sekarang 2019. 40 baru 20. Oh 30. Oke, okay, kita ulang sekali lagi. saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa membuat kita tetap kekal bersama bukan kehidupan. Berapa banyak orang yang saat ini sama-sama hidup dengan kita tapi jauh. Tapi ada orang yang sudah meninggal dunia tapi dekat di hati kita. Jauh di tempat, dekat di dekat di hati saya berharap mudah-mudahan orang Yogyakarta tetap merasakan kedekatan kebersamaan kita malam ini sampai kita mati nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah cepat sekali tumbuh bunga-bunga di Yogyakarta tadi saya hanya melihat batang-batang daun-daun tapi hari ini sudah bermunculan bunga-bunga yang indah bunga yang indah sifatnya cepat layu kuntum mekar kembang harum layu kuning mati sifat bunga perempuan seperti bunga kuntum mekar harum kembang kuncup layu mati maka menjadi bunga harus siaplah layu sekarang banyak bunga yang tak siap layu akhirnya dia tengok sudah agak-agak layu naikkan lagi sudah agak-agak layu naikkan lagi Ambil jiputan, jepitan, jemuran, jepit. Ada nggak orang macam ini? Maka jadi bunga harus siap-siap layu. Kau cantik bukan karena make up mu. Make membuat up naik, make up membuat naik. Naik semuanya, hidung naik, bibir naik. Gini naik guys. Naik. Saya nengok perempuan nih gitu. Bukan kagum, takut sih. Udah saya tengok Allah, kau Takut sih. Kau cantik bukan karena make upmu, dipasang cepat-cepat lampu mati. Begitu keluar rumah kawan senyum semua. Rupanya salah pasang. Sebelah hijau, sebelah biru. Oleh sebab itu maka. Ini harus dijaga karena bunga-bunga ini ada masanya kembang, ada masanya mekar, ada masanya harum semerbak, semua senang. Tapi sampai masanya dia akan layu tak lagi berkembang. Oleh sebab itu, perempuan yang bertahan adalah perempuan yang siap menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki juga harus siap menerima bunga-bunga yang layu. Caranya, siapkan bunga satu lagi saya mancing aja saya mancing aja mereka semuanya oh satu aja belum dapat saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa bahwa hidup ini juga begini ada masanya hebat ada masanya kaya ada masanya punya kuasa ada masanya populer ada masanya viral ada masanya sepi sendiri masuk ke liang lahat. Siapa yang menemani di liang lahat? Menemani di liang lahat kok cacing amal. Ah, Saya enggak mau di liang lahat sama cacing. Yang menemani di liang lahat amal. Ah, Kalau pernah kaki melangkah datang ke masjid Jogokarian, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau ada memasukkan duit ke dalam kotak fundraising dalam kantong-kantong sedekah tadi. Mana kantong tadi? Masih ada? Jalan bro. Jalan, jalan. Masukkan. Naik ke atas. Masih. Kalau malu, campakkan ya. Nanti jalan sendiri dia. Naikkan ke atas. Mumpung saya lagi bawa duit. Ustaz saya dipijitin Ustaz Handi Boni. Masya Allah. Ada duit dua ribu perak. Ma'akal tafaf naita yang kau makan busuk. Wa malabi tafaf naita yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk. Yang kau pakai lapuk. Yang kau sedekahkan itu yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak cukup air liur ngitung duit saya ini Ngitungnya aja lama Isinya cuma 80 ribu Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang mau mati bawa dompet Masukkan sama dompet-dompetnya sekalian Dawu mardakum bis Siapa yang sakit mau sembuh kata kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dawu mardakum bis Banyak banyak sodakoh. -soda. Yang terasa sakit banyak banyak sodakoh. Adapun orang yang enggak mau sodakoh maka duitnya itu akan keluar juga. Salah satu caranya duit keluar dengan cara dikirim Allah punya penyakit. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang sedekah, beri dia ganti Allah, beri dia ganti ya Allah, beri dia ganti ya Allah. Maka yang memasukkan duit ke dalam kotak itu tadi pasti diganti Allah. Tapi siapa yang tak bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang enggak beri sedekah, binasakan dia. Saya enggak nakut-nakuti, cuma gimana rasanya? Sudah ada ada rasa-rasa. Kalau udah agak-agak terasa sedikit, waspadalah. Besok pergilah ke dokter tulang. Diperiksa mereka. Wah, ini sudah kena tulang keropos, Pak. Berapa operasinya? Sebelah kiri 20 juta, sebelah kanan 20 juta. Andai kau berikan ke sekolah anak yatim pakir miskin. Sudah lama mereka bisa sekolah. Melayak mendapatkan pendidikan. Andai kau berikan kepada pemuda-pemudi Islam. Bisa mereka bayar uang semester. Sarjana mereka. Andai kau belikan lukisan yang cantik dan indah ini, masya Allah, tabarakallah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua lukisan. Ada dua sah. Yang satunya uh, temanya adalah solusi umat. Solusi umat. Solusi umat. Oh, mudah-mudahan kita menjadi solusi umat, bukan menjadi polusi umat. Hanya merusak saja kerjanya. Kalau belum bisa memperbaiki, jangan merusak. Kalau belum bisa menyelesaikan masalah Jangan buat masalah Kalau belum bisa menyenangkan hati Jangan menyusahkan Kalau belum bisa mempermudah Jangan mempersulit Kalau belum bisa membersihkan Jangan mengotori nah, Itu prinsip kita Dalam berprinsip ini kita harus tegas Tapi dalam berperilaku Kita menunjukkan kelembutan Menebarkan kedamaian Wama arsalnaka illa rahmatan mereka yang mau pulang, silakan aja pulang. Emang sepeda motornya bisa keluar? <laughs> Masya Allah, ya Allah tabarakallah. Allah. Mereka bukan pulang, Masa. Ustadz. Mereka sedang menebarkan kedamaian, kebaikan dengan sedekah. Mudah-mudahan yang sakit, jantung koroner, cepat sembuh. Dua kemungkinan, kalau nggak sembuh, mati. Orang mati itu bukan karena sakit. Mati itu karena ajalnya sampai. Betul apa enggak betul? Oh. Kawan saya diponis dokter ini dua bulan. Eh? udah dua tahun enggak mati-mati. Malah dokter itu yang udah mati. <tik> Pak dokter jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung pulang mati. <tik> Abdul Somad bisa datang malam ini karena panitia, karena Abdul Somad atau karena Allah? anak Allah kita besok pagi masih hidup karena kita atau karena Allah Allah wa wa dia yang menghidupkan dia yang mematikan wa ala kulli qadir dia maha kuasa atas segala sesuatu oleh sebab itu tapi tetap ada usaha jangan nanti pulang dari sini gasnya nggak turun-turun lampu merah tanya semua Pak Polisi, ente kenapa nggak pelan? Yoi, why you meet? Wah yang qadir takbir. Tetap ada usaha Mas Bro. Lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau jalan. STNK BPKB urus, pajak bayar. Sebelum berangkat pakai helm. Sudah bunyi baru klik SNI e. e. itu dia helm usah kok tiba-tiba ingat helm tuh ada helm <tik> saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala harus ada usaha <tik> usaha ini air diberikan Allah untuk Abdul Somad betul? betul tulisannya Muslim United tutupnya sudah dibuka Mungkinkah dia masuk ke mulut saya? Mana masuk? Mesti ada usaha, letakkan, angkat, Bismillahirrahmanirrahim. <tuk> Rasanya susah diceritakan dengan kata-kata. Setiap kata bercerita tentang rasa pasti berdusta. Rasa, tak pernah, kalau mau diceritakan malam ini, gimana rasanya tadi di masjid Jogokarian? Hmm, amazing. Susah diceritakan. Gimana rasanya diapit oleh abah dan diapit oleh saudara Iqbal di kiri lukisan daun pisang, di sebelah kanan lukisan solusi umat. Gimana kita mau menceritakan seorang suami begitu cinta kepada istrinya lalu diungkapkan kata-kata apa kata dia? Ku nanti kau seribu tahun lawannya betul enggak mana bisa 40 aja udah kena diabetes maka setiap kata ingin menceritakan rasa kata pasti berdusta Oleh sebab itu rasakanlah kedekatan Allah dengan banyak-banyak beribadah Ibadah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al wal-mari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Bayangkan kalau Mas Cuping Menjadi imam di tengah malam Masya Allah Se sahadunya. tapi lampu mesti hidup Oh, lampu mati. Tak ikut. Mudah-mudahan beliau segera mendapatkan makmum. Amin. Saya ingat saja mas, mana yang paling kuat terdengar suara aminnya, cepat dekat. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pilihlah orang yang pandai merasa, bukan merasa pan. pandai. Sekarang banyak orang merasa pandai. Tapi bukan itu yang kita cari. yang pandai merasa. Saya pandai merasakan kegelisahan Bapak Ibu. Dari tatapan matamu, aku sudah tahu bahwa kau sudah muak mendengar ceramah ini lama betul. Dah. Tadi saya mulai, tadi saya mulai jam 8.20, sekarang sudah jam 9.20. Karena memang saya di mana-mana ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi malam ini Muslim United mengasih saya dua botol. Tiga botol lagi. Masya Allah, empat botol. Nampaknya maulah mati saya di sini. Begitulah kalau kita punya saudara-saudara yang tak pandai merasakan perasaan kita. Masya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami bisa tertawa, sebagaimana kami bisa bercanda di bawah naungan la ilaha illallah. Buat juga kami bisa begini dalam surgamu di jannatul firdaus. Al-mu'minuna wal-mu'minat Ba'duhum <Suluh> Orang-orang beriman itu saling tolong menolong Menolong dalam kebaikan Mencegah dalam kemungkaran Al-akhillah <Suluh> Orang-orang yang berteman, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berkawan di dunia. Di akhirat mereka akan saling bermusuhan, kelahi mereka di akhirat. Gara-gara ente aku masuk neraka. Kenapa? Gara-gara ente dulu ngajak aku pakai sabu-sabu narkoba kan? Iya, tapi salah ente juga. Kenapa ente mau? Aku mau karena gratis. Berkelahi mereka di hadapan Allah illal muttaqun kecuali orang yang bertak orang bertakwa di hadapan Allah saling puji memuji terima kasih mas gara-gara aku kau aku tahu aku tahu Manchester United <tik> Terima kasih mas, gara-gara engkau aku tahu nikmatnya tahajud di tengah malam. Terima kasih gara-gara engkau aku tahu kami muhasabah di masjid Jogokarian. Gara-gara engkau aku tahu begitu sambutan masyarakat membludak melimpah ruah kamera silih berganti bahkan dari atas. Oh, Nanti kalau sudah ada rekamannya tolong kasih ke saya. Ya. Wah inilah dia kedatangan Ustaz Abdul Somad dengan sepeda motor. Wah Ustaz awas tolak jauh kasih jalan kasih jalan. Masya Allah, Allah tabarakallah bumi yang dipijak itu tadi menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua bumi tempat sujud bersaksi di hadapan Allah bahwa kening ini pernah menempel di Masjid Jogokarian. Bumi yang diinjak orang-orang soleh bersaksi di hadapan Allah bahwa kaki itu pernah berjihad menetes darah syahid di atasnya. Tapi bumi di sekitar masjid Jogokarian bersaksi di hadapan Allah bahwa kaki ini adalah kaki orang yang tulus ikhlas karena mencari ilmu lillahi ta'ala. Kaki yang menyambung tali silaturrahim man ahabba ibu sata fi siapa yang mau lapang rezekinya. Wa yun sa'alagu fi dipanjangkan umurnya. Fal rahimahu hendaklah dia menyambung tali silaturrahim. Di mana-mana saya mendengarkan kata sambutan. Ustaz Abdul Somad, saya kemarin di Jogja, mampir saya di masjid, yang ceramah yang ngomong ke saya Pak Bupati. Saya kemarin di Jogja, mampir di masjid Ustaz Somad, masjidnya Masya Allah, Tabarakallah, semua orang berduyun-duyun, ramai, manajemennya bagus. Saya dengarkan terus dia cerita, pada dalam hati saya, aku udah dua kali ceramah situ tapi kita tak boleh patahkan semangat orang karena dia sedang bersemangat luar biasa bersemangat dia bercerita tentang masjid kita support bersemangat dia bercerita tentang persaudaraan ukhuwah kita kasih motivasi tapi kalau dia sudah bersemangat mengajak berbuat maksiat di saat itulah kita perlu bertindak dalam rangka amar ma'ruf nahi Muslim United bukan sekadar slogan tapi komunitas menjaga persatuan karena serigala, harimau, macan, singa akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ini sedang berjamaah. Setan-setan kalau ngelihat jamaah begini dia takut. Ini setan-setan kabur semua nih. Tapi begitu nanti kalau sudah pulang sendirian, dia datang. Aku datang. Besok berjamaah subuh, setan lari. Datang lagi. Zuhur berjamaah, lari. Maka jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Saya sering jamaah Pak Ustaz. Jamaah apa? Grup WhatsApp. Jamaah grup WhatsApp pun kalau dia membawa kita kepada kesolehan sosial dan individual, membawa kita kepada sholat berjamaah, maka jangan pernah tinggalkan jamaah, jamaah jagalah kebersihan, buanglah mantan pada tempatnya. Kok tiba-tiba Ustad ingat sampah itu ada tulisan tong sampah. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan jamaah kita ini terus tetap solid dan kuat. Seimbang antara solid dan sholat. Jangan sholatnya hebat tapi tak solid. Jangan pula terlalu solid tapi tak sholat maka harus bersama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada salam, ada kalam, ada tanya, ada doa. Tinggal di mana? Rumah di mana? Sekarang banyak orang yang penting ablu minallah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam jumpa padi. Oleh sebab itu malam ini, masya Allah, tabarakallah, ada saudara-saudaraku yang ahli multimedia, kameramen. Mereka beramal dengan amal mereka. Ada saudara kita yang pandai melukis Mereka beramal dengan amal mereka Maka siapa yang paling mulia di antara kita ini Tak ada yang dapat menjamin Abdul Somad yang ceramah Belum tentu dia paling mulia Yang jelas ngomong dia paling banyak Dia yang paling banyak salahnya Tapi yang paling mulia adalah Inna <tuk> akramakum Yang paling mulia di sisi Allah adalah Yang paling tak takwa Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita makin takut sama Allah. Mudah-mudahan dengan makin ngaji, kita makin cinta sama ibadah. Mudah-mudahan makin ngaji, kita makin taat peraturan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan makin ngaji, hati makin lembut. Mudah nerima nasihat, bukan makin ngaji, hati keras, ngapal ayat, ngapal dalil, hanya untuk mendebat orang. tapi untuk melembutkan hati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin pengajian semakin ringan tangan bersedekah. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu saya termasuk orang yang pelit Ustaz. Tapi setelah dengar ceramah Ustaz sekarang sudah bertambah sedekah saya. Berapa? Ya rahsia lah Ustaz. Enggak apa-apa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia takut riya. Jangan tulis nama saya, jangan 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 jangan. Jangan, jangan tulis. Buat aja situ hamba Allah, hamba Allah. Wah, oh, hamba Allah. 10 ribu orang nyumbang 100 sak semen tulis nama ya 10 ribu perak tapi insya Allah orang-orang yang hatinya keras kalau sering kena pengajian macam tetesan air di tepi batu menetes 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 menetes, menetes. lama-lama berlobang juga hati itu masuk juga hidayah itu ke dalam maka jangan pernah bosan mengajak orang ikut pengajian bro ayo ngaji yuk ente aja dulu titip salam sama Tuhan ya sombong apa kita lawan dia tidak sabar besok kita datang lagi bro ayo ngaji yuk alah nantilah udah agak-agak tua dikit bro ngaji yuk lama-lama doa sepagi doa siang doa malam ya Allah berikanlah hidayah ya Allah sakit kali hatiku kalau enggak kau beri hidayah matikan aja dia langsung jangan Tak boleh kita doakan orang yang tidak baik. Maka saat tengah malam kita bangun. Ya Allah lapangkan rezekinya. Murahkan rezekinya. Panjangkan umurnya. Sehatkan dia. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka jangan pernah muak bosan berdoa. Doa. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa lagi. Ustaz. Saya ini dari Yogyakarta Ustaz. Uang Jawa. Ustadz kalau doakan pakai bahasa Arab karena Ustadz lama di Arab tidak, saya mesti tetap pakai bahasa Melayu jadi kalau orang Jawa ya doa pakai bahasa Jawa ya Allah, wis perang dino bojone rong wis ngelor ngidul ya bahasa Jawa <tik> jangan pernah merasa malu, merasa segan, merasa sungkan tapi katanya doa mesti pakai bahasa Arab yang bahasa Arab cuma empat saja A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Inilah doa yang paling makbul Begitu belum sampai doa langsung datang Ustaz Salim Afillah Saya sangka tadi ada ular Rupanya Ustaz Salim datang Masya Allah Tabarakallah Begitulah kalau doa akhwat cepat dikabulkan Allah SWT Mereka minta doa langsung dikirim Allah SWT Karena dari tadi kita selalu membaca Illa man atallaha biqalbin salim ma datang langsung Padahal saya dari tadi baca Kulwallahu wahad allahu sawman Masya nah, allah, tabarakallah Di antara kami berdua ini entah siapa yang dulu mati nanti Tapi nampaknya kalau dilihat dari usia saya lebih dulu, hmm, maksudnya saya lebih dulu mengiring jazah, jenazah bapak-bapak, ibu-ibu. Mati jangan takut. Ini banyak orang takut cerita mati. Mama, 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 kalau papa mati jangan cerita mati. Kenapa takut cerita mati? Akhir dari hidup adalah mati. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup? Mati aja. Oleh sebab itu, maka jangan pernah takut mati. Maka kita berjuang, siapa yang jamin bahwa kita besok masih hidup, angkat tangan, ada yang jamin tidak. Maka jadikan seolah-olah malam ini adalah malam terakhir kita berjumpa, maka kita pasti akan saling berkasih sayang, tak ada kebencian, pertemuan kita adalah pertemuan rahmat, dan kita pun akan bersama menurunkan menggoncang turun rahmat dari langit ke Yogyakarta Insya Allah Amin. selesai Muslim United hujan lebat turun tanam-tanaman subur negeri ini menjadi baldatun toibatun warabun ghafur yang belum mendapat hidayah diberikan Allah hidayah ke lapangan hati dan jiwa itu yang mau kita inginkan bukan cacimaki sumpah serapah bukan permusuhan dan perkelahian la tanaza'u jangan kamu berkelahi fatafsyalu kamu akan gagal wa hukum kehilangan semangat nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah amin ya rabbal alamin uh, ini ada titipan, semoga selalu dalam lindungan Allah. Mohon doa untuk istri Ustadz Alfian Tanjung yang sore tadi meninggal dunia. Inna wa inna ilaihi rajiun. Baru aja kita cerita kematian istri Ustaz Alfian Tanjung meninggal dunia. Kita doakan doa orang beriman pasti sampai. Hadisnya sahih tentang doa ketika Nabi SAW mengucapkan doa Assalamualaikum ya Allah diar mu'minin wa inna insyaAllah bikum al-mustaqdimin wal ya Mustakhirin Allah maafir ampunkan dosanya ya Allah. Warhamha curahkan rahmatmu pada saudari kami ya Allah. Wajah jannah jadikan surga sebagai balasannya ya Allah. Allah maja'al qabraha radhatan min riadil jinan Jadikan surga, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah Nata ja al qabraha hufratan min ufarin niran Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka mu ya Allah Allah ja al ahlah min as sabirin Jadikan keluarganya termasuk orang-orang yang sabar ya Allah Allah dina ida asobat musibah ketika musibah itu datang mereka berkata Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rajeun. Ulaika alaihim salawatum Rabbihim warahmah. Mereka yang selalu mendapatkan kebaikan dari Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang yang menang. Mereka adalah orang, -orang yang dapat hidayah. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Karena kejujuran mulutnya terpancar dari hatinya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang sabar Insyaallah amin Ya Rabbul Alamin Sedikit Ustaz, satu menit Ini sepertinya terkepepet sekali Anak ya. saya Elena, semoga sehat, tolong doakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha amin. menyembuhkan Kedah -kedah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha mencukupkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyehatkan Isfi mardana Elena Sembuhkanlah anak kami Elena ya Allah amin. anak-anak kami yang lain yang sedang kau uji dengan penyakit Syifa'an ajila, kesembuhan segera la yajiru saqama, tidak akan kuman untuk selamanya ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, jazakallah Ustaz, wa iyyakum. Ini ada terakhir ada ya. tanda tangan. Masyaallah. Dari jejaring seniman muslim khat. Oh, mohon izin Ustaz Salim. Barakallah. Jamaah tetap duduk ya. Jamaah mohon sekali tetap duduk. supaya uh, tidak mengganggu yang lain silakan setel sama Silakan mau difoto siapa? Media? Mohon. Iya. Lagi Mas Baik, ini akan langsung kita lelang. Kita buka harga 100 juta semuanya untuk uh, acara Muslim United. Siapa yang mau? Sudah ada tanda tangan dari guru undang kita Ustadz Abdul Somad. Prosesnya gimana, Mas? Langsung ketemu panitia. Atau baik, nanti akan ditinggal di panitia ya. Kapan lagi dapat kenang-kenangan dari Ustadz Abdul Somad? 100 juta di awal, ya. Terima kasih, jazakallah. Ustadz Abdul Somad, di foto dulu ambil gambar. Baik, uh, jamaah semuanya, mohon maaf, ternyata tidak ada uh, tanya jawab. Mohon maaf sekali, yang teman-teman yang sudah menuliskan surat tidak bisa kami baca, tapi mudah-mudahan segala persoalannya bisa selesai. Amin, ya Robbal 'Alamin. Terima kasih sekali lagi, Ustadz Abdul Somad, ini mimpi yang terjawab. Kalau di Jakarta ada kajian musyawarah, di sini kita bikin kajian mufakat, Ustaz. Jadi musyawarah mufakat nanti. Oh, satu lagi, Ustaz. Masya Allah, ada satu lagi. Afwan. Solusi umat, ada tanda tangan satu lagi, Ustaz. Oh, iya. Baik teman-teman, saya harap Uh, kita tetap jaga ketenangan. Kita sudah tutup rangkaian Muslim United hari kedua ini dengan luar biasa. Yang ini 100 juga juga ya. Iya, jadi total 200 juta, masya Allah. Allahu Akbar. Sabtu besok ya. Besok pagi Insya Allah guru kita akan uh, tausiah di Masjid UAD, betul ya. Dan sekali lagi teman-teman uh, rangkaian Muslim United yang hari yang kedua kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon keterangannya. Aduh lukisannya jangan sampai rusak. Tetap jaga keterangan. Tetap duduk, mohon jangan rusak acara ini. Kita tidak ingin dengar, kita tidak ingin dengar sesuatu yang buruk di luar sana. Mohon ketenangannya.